Seorang pegawai tentera British iaitu Sherard Osborne ada menulis cerita berkenaan ular besar ni. Hello guys, welcome back to my channel Cody TV. Pada video kali ni, Bang Cody nak sharekan video ni yang jauh sikit, iaitu melangkawi ke utara sana, iaitu berkisahkan di Pulau Langkawi. Mesti korang dah tahu Pulau Langkawi ni terkenal dengan pusat pelancongan ataupun pulau pelancongan yang sangat terkenal jugalah di Malaysia ni. Tapi korang mesti tak tahu ada satu kisah misteri yang jarang kita nak dengar orang ceritakan, iaitu berkenaan dengan ular besar. Mesti korang pernah dengar kisah tentang legenda Mahsuri yang diceritakan dari generasi dulu hingga sekarang. Sampai makam Mahsuri pun menjadi tempat tempuan pelancong yang datang ke sana. Tapi guys, ada satu kisah legenda yang ramai yang orang tak tahu, termasuk orang yang duduk di Langkawi pun mungkin tak tahu dengan kisah haiwan raksasa yang pernah wujud di Langkawi pada zaman dulu. Pada zaman dulu, sebelum kedatangan Islam ke Kedah, ada kisah tentang seekor ular besar ataupun sakti munah laut yang menjaga perairan air Langkawi kuno. Dan dikatakan sarangnya berada di Pulau Langkawi. Seorang pegawai tentera British iaitu Sherard Osborne ada menulis cerita berkenaan ular besar ni dan telah dijadikan buku yang bertajuk Malay Kingship in Kedah, Religion, Trade and Society, ataupun bermaksud kerajaan Melayu di Kedah berkaitan dengan agama, perdagangan dan masyarakat. Katanya dia mendapat cerita ni daripada orang tempatan yang mengatakan raja baru perlu mengorbankan seorang puteri daripada kalangan kerabat diraja untuk memberi makan kepada ular besar. Kalau tak, dia tak akan dinaikkan tahta di negeri Kedah tu. Raja juga perlu melakukan hal yang sama jika berlaku peperangan di kerajaan tu. Mengikut apa yang diceritakan lagi guys, mengikut tanda balasan, ular besar akan menjaga keselamatan kerajaan Kedah daripada ancaman musuh di sekitar Laut Langkawi itu. Dan ular besar ini tidak akan memakan dan menyerang orang-orang yang dari Kedah. Ular besar ini akan menjadikan mangsanya ialah rakyat Siam, iaitu mergu dan binatang-binatang lain yang menjadi ganti sebagai makanannya. Lepas tu, apabila kedatangan Islam ke Kedah, upacara macam ni macam mengorbankan manusia untuk binatang ni dihentikan. Apalagi, ular besar ni pun mengamuk. Bagi ular besar ni, dia tahu Kedah telah memungkiri janji pada masa tu. Habis orang-orang Kedah masa tu telah menjadi mangsa kepada kemarahan ular besar tu. Habis dia makan dan buat kacau masa tu. Sampai huru-hara masa tu, orang pun tak tahu macam mana cara nak stopkan ular ni daripada terus mengamuk. Seorang ulama dari negara Arab pun telah datang ke negeri Kedah pada masa itu untuk membantu penduduk daripada masalah ular besar ni mengamuk. Dari apa yang diorang ceritakan, ulama tadi pun tak membuang masa dan mengambil air semayang, memakai serban berwarna hijau dan menjunjung Al-Quran atas kepala dan terus ke sarang ular besar tu. Dan dia sembahyang di situ dan membaca doa supaya ular besar tu mati atau dihalau dari kawasan tu. Tapi akhirnya guys, dia pun ditelan oleh ular besar tu. Akibat dari ular tadi telan ulama tu, ular ni pun terus jatuh sakit dan dia merasa sakit tu yang sangat teruk sampai badan dia meronta macam cacing kena panas tu guys. Dan ekornya pun melibas-libas tak menentu arah. Dalam keadaan kritikal macam tu, ular besar ni pun balik semula ke Gunung Ganang, iaitu sarangnya di Pulau Langkawi. Lepas tu, sejak daripada tu, ular ni pun dah senyap, dah tak mengganggu lagi penduduk di situ. Mangkok dia pun tak tahu sebab apa. Mungkin sebab dia dah telan ulama tadi dan dia ada keajaiban dekat situ, boleh jadi juga. So itu saja yang Mangkok dia tahu, yang apa yang dia ceritakan dan Mangkok dia sampaikan kepada korang. Nak jadikan cerita kisah ular besar gergasi yang pernah menjaga Pulau Langkawi ni akhirnya tenggelam oleh kemodenan pulau pelancongan tu. Mungkin juga kisahnya yang mengarut dan tidak kena dengan agama Islam ketika tu. Cerita ni pun jadi tak banyak diceritakan oleh orang-orang di situ sebabkan kebanyakannya telah memeluk agama Islam dan kepercayaan khurafat macam ni mula ditolak cerita-ceritanya. Kisah mengorbankan seorang puteri mungkin dianggap tidak bertemadun dan dilarang oleh Islam. Mungkin tidak mahu mengaitkan diri pencerita dengan kisah tu. Akhirnya, kisah ni pun hilang macam tu je.
tak ramai orang nak ceritakan kisah-kisah yang macam ni. Alright guys, dari apa yang aku difaham dengan kisah ni, ular ni pernah wujud zaman dululah di sekitar Pulau Langkawi dan menjaga perairan Pulau Langkawi. Tetapi ada ilmu khurafat di situ di mana perlu mengorbankan manusia untuk mendapat perlindungan daripada ular tu. Tapi tiba-tiba ada seorang ulama datang dari Arab dan membantu penduduk di situ. Masa tu kedatangan Islam baru saja sampai ke situ. Masalah orang dulu-dulu banyak yang berhijrah, berdagang dan sebagainya. Kemunculan Islam di situ dan akhirnya dia membantu penduduk di situ untuk mengusir ular tadi. Akhirnya dia pun ditelan juga oleh ular tu. Dan selepas tu ular tu pun dah tak ada lagi nak mengacau penduduk-penduduk di situ. So akhirnya dah ramai orang dekat situ memeluk agama Islam. Jadi cerita yang khurafat macam ni dah semakin dilupakan. Dan juga Pulau Langkawi pun dah makin moden menjadi pusat pelancongan, antara pusat pelancongan yang hebat jugalah di Malaysia kita ni. So guys, kalau korang rasa cerita ni menarik, tekan dulu butang like. Dan kalau korang suka dengan konten bercerita macam ni, please consider untuk tekan butang subscribe. So guys, bagus dirasa itu saja untuk perkongsian cerita pada video kali ini. Kita berjumpa lagi guys di next video. Assalamualaikum.